Emeril Khan anak Ridwan Kamil masih hilang begini kondisi pacar Eril bernama Nabila Isma. Suasana kelabu masih menyelimuti orang terdekat Emeril Khan anak dari Ridwan Kamil. Emeril Khan belum ditemukan sejak hanyut di sungai Ayrburn, Swiss pada 26 Mei 2022. Salah satu orang terdekat yang sangat terpukul atas kehilangan Emeril atau Eril adalah Nabila Isma. Kabar pilu tersebut membuat Nabila yang diduga kekasih Eril turut jadi sorotan publik. Suasana sendu terlihat saat Nabila mengunggah kebersamaan dengan Eril di Instagram. Selain momen kebersamaan Nabila, Isma juga mengunggah percakapan bersama Eril. Percakapan tersebut terjadi jauh sebelum kejadian hanyut putra gubernur Jawa Barat tersebut. Dalam percakapan tersebut, keduanya tampak berjanji bertemu untuk membeli baju di tahun baru. Dilansir dari tribunnewsmaker.com, selain itu keduanya juga tampak berkunjung ke sebuah pameran pada Juni 2021 lalu. Perempuan yang juga merupakan bintang iklan itu baru-baru ini kembali membuat unggahan tentang Eril. Di hari ke-6 pencarian Eril, Nabila tampak gelisah dan mengungkapkan perasaan sendunya. Ia mengunggah foto berpegangan tangan di sebuah tempat wisata bersama Eril. Tak hanya saling berpegangan tangan, keduanya juga saling menatap mesra satu sama lain. Lewat kolom keterangan, Nabila terlihat menuliskan pesan sendu dan harapannya untuk Eril. Emeril Khan Mumtaz hilang pada Kamis 26 Mei 2022 pukul 11.24 waktu setempat. Pencarian Eril telah dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, di antaranya polisi, polisi maritim pemadam kebakaran, serta tim SAR setempat. Proses pencarian tersebut terus dilakukan secara intensif, namun Eril belum juga ditemukan. Emeril Khan Mumtaz atau Eril, anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga kini masih dalam proses pencarian. Eril belum juga ditemukan sejak dikabarkan hilang di sungai Ayrburn, Swiss pada Kamis 26 Mei 2022. Ia terseret arus setelah berenang bersama adik dan rekannya. Adik dan temannya berhasil selamat naik ke daratan. Namun Eril justru terseret arus yang cukup deras. Hilangnya Eril begitu mengejutkan publik. Saat itu Ridwan Kamil langsung terbang ke Swiss untuk memantau pencarian sang anak. Ia tak kuasa menahan kesedihannya. Begitu juga sang istri Atalia yang mencemaskan sang anak. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.